Assalamualaikum. Jadi saya sekarang berada di kantor Gubernur Sumatera Utara, ya kan? Ada kegiatan acara yang namanya Kelas Inspirasi Medan. Jadi saya di sini berperan sebagai relawan untuk menginspirasi anak-anak Indonesia. Ya. Ini baru aja sampai. Baru sampai kita di kantor Gubernur Sumatera Utara. Tapi kita absen ulang ya dengan salam yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maafkan saya. Thank you.
properti. Oke, udah. Oh iya. Oke, 3 2 1. Kelihatannya sudah dijahit berkali-kali, kemudian kopinya juga, dan begitu surprise ternyata anak-anak ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Tapi lebih surprise lagi, anak-anak ini ternyata ingin menjadi tentara. Bagaimana sebenarnya negara kita, apa sebenarnya yang mereka lihat di negaranya. Maka dengan cukup terharu saya katakan, kelas inspirasi harus berbanyak lagi. Karakter mereka itu berbeda-beda, mulai dari kelas 1 yang penuh dengan ceria dan maunya main aja sih sebenarnya, mau main aja tadi sampai pada datang ribut yang minta main pesawat gitu, terus pada rebutan minta gendong, pada intinya masih manja lah gitu namanya, dari peralihan dia dari balita dari TK ke mulai masuk sekolah dasar. Nah, semakin tinggi tingkatan kelasnya semakin beda karakter anaknya masing-masing. Ya, saya sih sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka kelak di masa yang akan mendatang. Mengikuti kelas inspirasi 4 Medan ini, pastinya ini adalah hal yang sangat bermanfaat bagi generasi saat ini, bahkan generasi yang akan datang nanti. Dan harapan saya semoga kelas ini tetap berlanjut karena mereka sungguh membutuhkan kita, apalagi sekolah yang benar-benar dengan fasilitas yang terbatas. Kita benar-benar harus mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka. Di kelas inspirasi 4 saya mendapatkan pengalaman, karena di dalam dunia pembelajaran kita bukan hanya sebatas di pemberdayaan masyarakat atau di luar kelas, karena berbagi inspirasi itu sungguh sangat indah dengan anak-anak dan membuat saya menjadi teringat akan masa-masa lalu. Semoga generasi yang akan datang, generasi pemimpin yang akan berkarya maju bangsa. Anak-anak dari usia yang lebih dini, SD ya terutama. Jadi harapan saya kedepannya kelas inspirasi itu lebih menginspirasi anak-anak supaya dapat menggapai cita-citanya dari usia video. Ayo adik-adik yang mau cepat pulang, cepat keluarnya, cepat balasnya. Gimana perasaannya sama bapak ini?
jurusanku. Males aku. Enggak, biarin. Biarin aku apatis memang orangnya. Bang. Yeah.